mahabbah kepada Allah puncaknya ada dalam sholat. Maka fattabi'uni, ikutilah aku. Rasulullah turunkan makna ayat ini, sallu kama ra'aitumuni usolli, rawahul Bukhari. Kalau engkau sholat, sholatlah seperti engkau melihat aku. Maka sahabat sebelum sholat mereka membayangkan Rasulullah di depannya. Itu disebut rabitatul syaikh, rabitatul mursyid. Al-mursyid al-haqiqi Sayyidunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena kita belum bertemu beliau, maka kita diizinkan bersanad, berijazah, berguru kepada orang yang punya silsilah sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat gurunya Nabi, maka yang diingatnya Nabi. Kalau kita gurunya, guru ngaji di TPA, ya itu yang diingat. Yang sudah belajar zikir yang diingat, guru zikirnya. Yang punya gurunya wali, ingatlah gurunya wali sebelum berzikir. Bukan saat berzikir. Apa yang diingat? Kalau ingat guru, pasti ingat tekniknya guru, ajarannya guru. Maka mengingat guru bagian daripada mahabbatur rasul. Man ahabba syuyukh ahabba rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta guru-guru, mursyid-mursyid, syaikh-syaikh, kiai-kiai, maka dia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya guru bersanad. Jadi itu boleh, Ibu. Namun sebelum salat atau sebelum bergerak, sebelum ruku, teringat cara rukunya. Di dalam sholat pun masih boleh, tapi teringat gerakannya, teringat zikirnya. Itulah makna sallu kama ra'aitumuni usolli. Ahli fiqih melihat Nabi sholat, keluarlah arkan wa syurut, rukun dan syarat, semuanya amal zahir. Ahlu at-turuq sufiyah, ahlul ma'arif al-ilahiyah, orang-orang ahli ma'rifat melihat Nabi sholat, maka yang terlihat oleh mereka kondisi rohani Nabi saat sholat. Itulah Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Talha, Sayyidina Ibnu Mas'ud, sahadah sahabah. Mereka sebelum sholat teringat bagaimana Nabi nangis, teringat Nabi ngangkat tangannya bagaimana. Bukan lihat buku Sahih Bukhari, ya. Kalau lihat buku, buku bisa sholat gak? Buku bisa sholat? Maka sholat yang sah bukan membaca buku. Sholat yang sah mengikuti gerakan guru. Gurulah periwayat fi'il Nabi. Oleh karena itu, meskipun Imam Bukhari sudah wafat meriwayatkan hadis, yang selesai itu riwayat kauli. Riwayat fi'li, perbuatan, masih diriwayatkan oleh guru-guru ngaji, masyaih-masyaih sampai kiamat. Ahlul kira'ah meriwayatkan lafaznya Nabi sampai kiamat. Sampai kiamat. Yang berhenti cuma riwayat Sahih Imam Bukhari. Tapi riwayat ruhani Nabi tidak berhenti. Maka nur Rasulullah turun ke Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, sadah ulama, sampai ke kolbu kita. Itulah yang bercahaya di kolbu. Itulah maksudnya, jika engkau sholat, maka pandanglah aku. Sebagaimana engkau memandang aku, begitulah cara engkau sholat. Sebagaimana engkau memandang aku zikir, begitulah engkau berzikir.